Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya. Bagaimana kabarnya semua? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Dan begitu juga saya hari ini, alhamdulillah lagi keadaan sehat. Dan seperti biasa ya teman-teman, tetap semangat ya untuk Devisa dimanapun Anda berada. Dan selalu waspada ya. Ingat di sini di Arab Saudi sekarang lagi ada pembersihan atau yang mau dibersihkan ya, yang seperti yang tidak punya IGOMA atau KTP, pokoknya harus waspada selalu ya. Jangan liburan dulu, mendingan tinggal aja di rumah majikannya masing-masing ya, untuk yang kerja harian seperti itu. Dan hari ini saya akan membuat pasta seperti biasa ya teman-teman. Saya masak ke pasta hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama saya, tonton videonya sampai selesai. Dan yang baru gabung, ahlan wa sahlan. Yang sudah gabung bersama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi langsung saja kita membuat makaroni. Dan seperti biasa ya teman-teman, di sini ada bahan-bahannya sudah saya siapkan. Selain ada makarona, saya menggunakan makarona yang besar ya. Ini makarona enak sekali ya. Dia itu gak kenyal-kenyal kayak gitu ya. Dan di sini saya punya ayam, dada ayam yang saya gunakan tanpa tulang ya. Ada bawang bombay, bawang putih, dan ada krem gesta seperti biasa. Dan saya punya bumbu, cuma 3 bumbu aja ya. Kali ini tidak akan menggunakan bumbu Itali karena memang sedang tidak ada ya. Bisa gunakan 3 bumbu, yaitu cabai bubuk paprika, cabai merica hitam ya maksud saya, dan jintan seperti biasa. Dan ada garam dan nanti ada susu ya, karena akan membuat makarona putih ya seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ya untuk membuat makarona. Dan kita langsung saja untuk merebus makaroni ya. Di sini saya punya air setengah panci yang sudah saya kasih minyak sedikit dan juga garam ya. Anda bisa menggunakan, kalau tidak suka minyak, bisa menggunakan minyak zaitun ataupun mentega ya. Saya akan menggunakan 400 gram dari makaroni. Kita rebus terlebih dahulu. Yang suka pasta ya silahkan dicoba, dan ini sangat lezat sekali walaupun hanya dengan ayam ya dan susu. Kita buat 400 gram dari makaroni. Dan kita tunggu sampai makaroninya itu benar-benar matang. Di sini saya punya panci ya teman-teman, akan saya tambahkan sedikit dari minyak karena pancinya sudah panas banget, agak sedikit gosong ya. Kita tumis terlebih dahulu bawang. Dan kita tambahkan dari bawang putih ya, kita haluskan bawang putih. Jika Anda tidak suka menggunakan bawang putih, tidak apa-apa ya. Tapi kalau saya masak itu harus menggunakan bawang putih biar rasanya. Setelah bawang layu, akan menambahkan sedikit dari daun-daun kering ya. Di sini saya punya ini daun mint ya teman-teman, dan juga daun habas yang biasanya saya gunakan untuk minum teh. Kalau banyak biasanya saya simpan dan dikeringkan di atas kulkas ya, dia akan mengering sendiri. Dan ini enak banget untuk bumbu-bumbu masakan jika Anda suka ya. Akan saya tambahkan sedikit saja seperti ini ya. Sudah mulai wangi. Sudah mulai mau matang ya ayamnya, karena saya menggunakan ayam file jadi cepat matang ya. Lalu kita tuangkan susu cair. Oh.
saya menggunakan 1 liter dari susu cair ya. Lalu kita tambahkan garam secukupnya dan kita aduk dan biarkan ayamnya benar-benar matang. Dan akan saya tambahkan makarona yang sudah direbus ya teman-teman. Saya akan mendarahkan dengan airnya ya, karena air makarona ini dia akan mengental ya nantinya. Kita tambahkan. Lalu kita tambahkan krem. Tambahkan krem kental. Anda bisa menambahkan keju kental ya, atau keju cheddar yang sudah diparut, ataupun keju parmesan, apapun yang Anda suka ya. Jika tidak ada krem kental seperti ini, mungkin Anda mau mencobanya di Indonesia ya. Krem kental ini agak susah katanya ya, jadi agak susah dicari. Dan Anda bisa menggunakan susu saja untuk mengentalkannya. Tambahkan dengan tepung maizena ya. Ambil 1 sendok kecil maizena, dicairkan lalu dituangkan ke dalam makarona ya. Dan ini akan mengental sendirinya. Jadi ini sudah selesai. Selamat mencoba teman-teman. Semoga Anda suka dengan masakan saya hari ini, yaitu makarona putih dengan sangat mudah sekali dan tentunya sangat lezat. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Gratis. Dan sampai jumpa lagi. Dan baiklah teman-temanku, makaroninya ya sudah siap untuk disajikan. Dan ini sangat harum sekali ya, silakan Anda mencoba ya. Sangat mudah bukan untuk membuat makaroni di rumah. Jadi sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.